Memang orang pandang pakcik tak nampak. Memang pakcik mengaku pakcik tak nampak. Tapi pakcik nampak dari macam mana ya? Daripada imagine aja lah. Bayangan aja. Dalam sampan memang acik kena jaga betul. Apa yang ada mulut acik, mata acik semua untuk pak cik lah kan. Pelabuhan Klang, satu daripada pintu masuk utama ke Malaysia menerusi jalan air. Kawasan perairan yang terletak di negeri Selangor ini sentiasa rancak dengan aktiviti maritim. Melakar nama antara pelabuhan tersibuk dunia, pada tahun 2021 sahaja, lebih 13.6 juta unit kontena dikendalikan di sini. Baik kapal kargo sebesar bangunan mahupun kapal pesiaran dan bot mewah, semuanya bersahur di sini sebelum menyambung pelayaran. Di sebalik keberadaan industri berat, ekosistem semula jadi perairan Klang masih terjaga. Komuniti di pesisir perairan ini juga masih mampu mencari hasil laut tanpa perlu merentasi sempadan negara. Bunyi enjin bot memecah ketenangan di jeti nelayan sementara membuka kisah kecekalan nelayan buta Jamal Jamil dan isterinya, Nur Aidah Kamarudin, meniti cabaran hidup. Arwah bapa saya ini pun dia suka memancing, menjala kan. Jadi kadang-kadang ada masa cuti tu kadang saya ada ikutlah, tu yang jadi seronok tu. Tu yang mula belajar ke laut. Kadang dia tak ada, saya bawa sampan dia sendiri pergi menjala, pergi mancing. Belajar sendirilah, ikut-ikut kawanlah. Ikut-ikut kawanlah. Belajar dulu tak adalah macam sekarang ni sampan semua pakai enjin apa semua kan. Dulu semua berdayung. Kira pergi pun tak jauh lah, dekat-dekat je. Mancing pun dekat-dekat dalam sungai, tepi-tepi laut je. Tak ada jauh. Tadi jaring kusut tarik balik dapat seekor anak pari. Ini kelama pisang. Pegang ni pun dah boleh tahu. Ha? Pegang ni pun dah boleh tahu. Tahulah. Ni kat sebelah. Lebih 3 dekad, anak jati Klang berusia 55 tahun ini kehilangan panca indera penglihatannya. Jamal berkeputusan untuk ke laut sepenuh masa setelah meraih pendapatan lebih lumayan berbanding kerja kilang dan ladang sawit bersama abangnya. Bermula dengan sampan kecil milik bapanya yang memancing secara sambilan, Jamal mula mengasah bakat dengan bantuan keluarga dan rakan. Kita kerja ikut air. Ikut air pasang mati, air pasang besar, semua ada jadual dia. Kita tak boleh sembarangan macam air mati macam ni. Saya dulu pergi macam merawai, pasang bintu ketam. Air besar nanti saya pergi menjaring udang. Macam itulah. Walaupun bekerja mengikut peredaran alam, rutin harian Jamal dan Nuraidah bermula sebelum subuh. Kebolehan mengadaptasi persekitaran mereka menjadi satu anugerah yang tidak dapat dibayangkan insan biasa. Melihat rutin pagi yang asas begini sudah cukup mengagumkan dan kami masih belum ke laut. Jamal tidak dilahirkan buta. Namun, kemalangan yang menimpa sewaktu kecil mengubah segalanya. Pada zaman kanak-kanak dulu kita macam budak-budak biasa ni kita main. Pada satu hari itu dalam masa main-main tu adalah bertengkar dengan kawan tu. Jadi dia tak puas hati, dia ambil kayu yang untuk buat tulang atap nipah tu kan. Dia gigit koyak kan, dia baling boleh tepat pula kena kat mata. Masa tu umur 5 tahun, kayu tu melekat dekat mata ni. Arwah mak saya cabut berdarah, menyembuh, baju semua basah. Tapi lepas tu tak ada pergi hospital.
Sebab masa tu memang kehidupan agak susah. Masa tu arwah bapak saya kerja tebang kayu bakau kan. Zaman dulu mana ada telefon kita nak bagi tahu dia. Kadang dia keluar 2 minggu, kadang sebulan dia baru balik kan. Jadi siapa nak bawa pergi hospital? Kira macam tu je lah, ubat-ubat tuam aja, ubat mata tu dah bengkak kan. Makan seminggu, 2 minggu jugalah baru kempis lah mata tu bengkak tu. Masa tu saya ingat lagi. Pada mulanya, Jamal hanya hilang penglihatan pada mata kiri. Namun, dia disahkan menghidap penyakit retinitis pigmentosa, penyakit genetik jarang jumpa yang menyebabkan kerosakan sel-sel retina secara perlahan, akhirnya menjadi buta sepenuhnya. Seperti menunggu kapal karam, masa bagaikan musuh. Ribuan ringgit telah dihabiskan mencari rawatan tradisional dan moden. Tiada penawar buat Jamal. Dunianya bertukar gelap pada usia 25 tahun. Kita pandang orang biasa dapat 100% kan? Saya tinggal dalam 70%, dia akan mengurang-mengurang. Dia makin sempit. Macam ibarat malam tu kita suluh toslight kan? Mana yang kita suluh, itu je kita nampak. Sukar mencari peluang pekerjaan, terutamanya bagi orang tanpa penglihatan. Jamal nekat bergantung kepada rezeki laut. Namun perjuangannya tidak ditempuhi seorang diri. Di sebalik kebolehan Jamal bekerja di laut, isterinya setia memikul tanggungjawab besar dalam tugasan harian mereka. Sebelum ke laut ni, Acik macam-macam kerja lah. Pergi kerja kilang, cari sayur kat tepi, dalam longkang kan. Masa Acik kahwin lah kan. Cari sayur dalam longkang. Lepas tu tak tahan lah kakinya kan. Memang allergic macam benda-benda macam ni kan. Noraidah, anak kelahiran Sumatera, Indonesia, berhijrah ke Kuala Lumpur bersama keluarga sejak berumur 7 tahun. Pasangan ini bertemu apabila Noraidah berpindah ke rumah ibu saudaranya di Teluk Gong, Kelang. Setelah berkahwin, wanita cekal ini tidak teragak-agak meninggalkan hiruk-pikuk kota. Sebelum Jamal buta sepenuhnya, Noraidah menyatakan hasratnya untuk berjinak dalam dunia nelayan. Walaupun tugas ini dianggap kasar, hanya didominasi kaum Adam sejak azali, Jamal menurut kehendak isteri tercinta. Pada awal Noraidah turun sebagai nelayan, dia berasa keko untuk mengemudi sampan. Tekad untuk belajar dan hasil tunjuk ajar Jamal, ibu kepada 5 orang anak ini bukan sahaja mampu mengemudi bot merentas laut, malah menjadi panca indera pelengkap buat suami. Sempat belajar sebelum Jamal buta sepenuhnya, Noraidah turut mengenal pasti lubuk-lubuk rezeki harian mereka. Malahan, anak kecil mereka turut dibawa ke laut. Buayan digantung di atas bot untuk keselesaan, dibesarkan oleh gelombang dan angin lautan. Situlah mula ke laut, buat sama kecil je. Rasanya sampan 12 kaki kot. 12 kaki buka dalam 3 kaki macam tu. Dari situlah Acik start ke laut. Kelaut masa tu, kelaut pun jaring bentuk ketam. Ketam nipah tu. Masa tu berdayung je. Lepas tu ada duit kompos sikit, belilah 4 kuda. Tak salahnya 4 ke 6 lah macam tu. Masa nak test bawa tu, langgarlah tepi tu semua. Orang tu, wey, macam tu lah. Daripada sini langgarlah kat tepi tu semua. Habis kita tak apa pun nak pandai nak kawal lagi kan. Lokasi yang dituju hari ini terletak 10 km dari Pengkalan, melewati laluan kapal besar serta destinasi terkenal di Klang termasuk Pulau Ketam dan Pulau Angsa. Sekali imbas, gabungan pengalaman berdekad membuatkan kerja mereka nampak mudah. Realitinya, Noraidah perlu mengawal bot selaras dengan angin dan arus sementara Jamal memastikan garisan pukat terjaga. Dia pun suka juga main ke laut. Tapi masa tu jaranglah sebab saya pergi siang aja kan. Dia jarang ikut. Tapi boring kat rumah. Masa tu kan baru kahwin, ikut je lah. Berpanas, kadang kena hujan. Lama-lama dia pun kira mahir lah selok-belok ke laut. Jadual air macam mana kan.
Nuraidah tidak mengambil masa yang lama untuk mengenali selok-belok tugas nelayan, malah menjadi mahir untuk bersama mencari rezeki di sisi suami. Namun pada tahun 1992, penyakit Jamal akhirnya tersebar sepenuhnya. Penglihatan yang samar menjadi gelap gelita. Hilang satu deria, hilang nikmat dunia.